Salam, selamat malam. Renungan malam hari ini ialah realitas hidup Kristen. Firman Tuhan terambil dari Roma pasal 1 ayat 5 sampai 7. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk firman yang akan kita baca. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Bapa di surga atas penyertaan pada kehidupan kami dari pagi, siang, sampai malam hari tidak berkesudahan dengan kasih karunia Tuhan menyertai hidup kami. Bapa di surga, kami akan membaca firman-Mu sebagai tuntunan dalam kehidupan kami malam hari ini. Sehingga kami paham dan mengetahui akan maksud dan tujuan daripada firman Tuhan dalam langkah hidup kami. Maka dari itu Tuhan, berfirmanlah malam hari ini sehingga kami layak untuk membaca dan mendengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Roma pasal 1 ayat 5 sampai 7 berkata demikian. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Tadi pagi kita telah merenungkan bagaimana menjadi seorang yang mampu memberitakan kabar Injil. Kabar baik. Orang tersebut harus mampu membuktikan bahwa dia harus menjadi seorang yang percaya akan kebenaran Injil. Seorang yang mampu mempertahankan diri, perilaku, tindakan, dan ucapan yang benar. Seorang yang mampu menjadi teladan dan dari kebenaran dan kejujuran hati. Rasul Paulus membenarkan bahwa jemaat Roma telah menerima
kasih Allah. Bahkan telah menjadi milik Kristus, mereka harus mampu menuntun semua orang untuk mengenal dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sosok yang suci. Benar dan tulus, mereka adalah umat yang teruji dan kuat dalam iman. Iman mereka itu sudah tersiar di seluruh dunia. Dengan iman itu, mereka secara konsisten memperjuangkan kebenaran dan kekudusan hidup. Mereka pun secara konsisten berlaku adil, benar dan jujur, walaupun sering menghadapi berbagai cobaan hidup. Mampukah kita mempertahankan kenyataan atau realitas hidup Kristen seperti yang dicontohkan oleh jemaat di Roma dalam pekerjaan dan tugas-tugas sehari-hari? Memang ada banyak keburukan dalam dunia ini. Orang hidup dalam kecurigaan, kebohongan, tidak tertib, melakukan pelanggaran hukum Allah dan negara. Mereka terikat oleh tarikan dosa-dosa yang membawa pada maut. Ditambah persoalan besar dewasa ini yang menimpa kita, yaitu virus corona, sebagai suatu kenyataan konkret yang memporandakan hidup umat di bumi. Kapan virus corona ini berakhir? Apakah Tuhan tidak mengasihi kita lagi? Begitulah keluhan-keluhan yang masih kita dengar sampai saat ini. Pergumulan hidup memang masih berlanjut. Namun demikian juga perlu tahu bahwa Tuhan ada. Dia hadir di antara kita. Tuhan peduli pada kita. Matanya tetap tertuju kepada kita. Karena itu, datanglah kepadanya. Sambut kehadirannya dalam hidup kita. Pasti dia akan memperbaharui hidup kita dan memberikan kekuatan untuk menghadapi realitas apapun dengan optimis. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mohon pimpinlah dan perbaharilah hidup kami malam hari ini, sehingga kami dapat selalu mengucap syukur dan terima kasih, karena Bapa tidak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan kami, sehingga kami Engkau masih tuntun dan jaga Tuhan. Bapa di surga, tiliklah keberadaan kami malam hari ini, di mana kami akan beristirahat dari kegiatan aktivitas kami dari pagi, siang sampai malam hari ini. Kami sudah bekerja, beraktivitas, melakukan sesuatu yang baik menurut kehendak-Mu Tuhan. Maka dari itu Tuhan, jagalah kami di malam hari ini. Tuntunlah kami dalam tidur istirahat kami malam hari ini. Layakkanlah kami mendapat berkat-Mu, di mana berkat-Mu yang melindungi hidup kami dan menjaga kami dari gangguan-gangguan kuasa-kuasa gelap yang tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami yakin percaya Tuhan melalui Yesus Kristus menjaga kami pada malam hari, di tengah-tengah kehidupan kami dan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Bapa, Engkau memberkati
kehidupan kami, dan juga Engkau memberkati kegiatan aktivitas kami pada esok hari. Engkau masih memberikan kami napas kehidupan yang baru, sehingga kami layak menerima berkat-berkat yang akan Engkau turunkan. Sebelumnya, hapuskanlah segala dosa pelanggaran kami yang telah kami lakukan melanggar kehendak-Mu, sehingga kami selalu mengandalkan kuat kekuatan badan kami, Tuhan. Keangkuhan kami, kesombongan kami, sehingga kami tidak mau mengerti, mau memahami satu dengan yang lain. Karena kami egois, kami mau menang sendiri. Maka dari itu, Tuhan, hapuskanlah pelanggaran-pelanggaran kami, sehingga kami layak menerima berkat yang Engkau turunkan. Kami mau berdoa bagi pelayanan gereja-Mu di mana saja berada, khususnya jemaat GPB Paulus yang begitu setia melayani Engkau, Tuhan, juga jemaat-Mu dalam keberadaan pada saat ini, walaupun kami diperhadapkan dengan virus COVID Corona yang membuat kehidupan kami terganggu melakukan aktivitas, juga dalam ibadah kami temu muka bersama di rumah-Mu yang kudus, di gereja. Maka dari itu, Tuhan, sudahkanlah COVID-19 ini, virus corona ini, Tuhan, dari kehidupan kami. Jauhkanlah kami, Tuhan, sehingga kami dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala, sehingga kami dapat bersekutu bersama-sama jemaat yang lain dalam ibadah-ibadah yang kudus di gereja-Mu, Tuhan. Kami mau berdoa, Engkau mau berkati pemerintahan kami, dari presiden, kabinet yang membantunya, pemerintahan daerah sampai yang terkecil sekalipun, RW dan RT yang mengelola negara kami ini, bangsa kami. Berilah kehidupan kami selalu rukun damai satu dengan yang lain. Hindarkanlah kami dari konflik-konflik kepentingan kelompok, kepentingan seseorang, kepentingan-kepentingan yang mementingkan diri masing-masing. Maka dari itu, tuntunlah kami, Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus. Layakkanlah kami bersatu hati melayani, berbuat untuk negara kami, sehingga kami dapat merasakan kehidupan yang lebih layak lagi, bermasyarakat, berjemaat, terlebih dalam kehidupan rumah tangga kami. Maka dari itu, Tuhan, bimbing dan jaga kami, tuntunlah kami malam hari ini. Berilah kami waktu kami istirahat malam hari ini. Bangunkan kami pada esok hari dengan tubuh yang sehat, napas kehidupan yang baru, sehingga kami layak menerima berkat yang akan Kau turunkan dalam kehidupan kami. Bapa, beserta dengan kehidupan kami malam hari ini, esok, dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
dan hijau.